Eppen ka Eppen Aduh, selur ini bagaimana ya? Dia SMS tapi macam terjelas sampai. Jadi apa SMS dia bilang apa jadi? Dia bilang di sebelah utara, rumah warna biru. Oh, sebelah utara. Utara tuh yang sana, Nek. Bukan, utara tuh yang sana. Mungkin itu utara lah. Utara tuh yang sana. Sana. Di sana. Nek, kamu ini macam tahu utara di mana saja. Ya kalau matahari dia terbit dari sana, berarti utara juga di sana tuh. Ya sudah, kalau begitu utara dia ada di sana, Bah, kenapa begitu? Begitu. Oh, lihat, bulan dia muncul di situ. Berarti utara dia ada di sana, Itu Tete udah bicara. Sudah, kamu ikut. Ya, begitu kakak dia bicara, Tete dong. Ya, maju. Terus. Selo. Kau bilang maju, bagaimana? Kau di mana? Ya, terus. Ya. Ya. Telepon dia. Ya. Oh, yang ini, calon dia ke rumah. Ya, inilah. Baru SMS yang tadi saya kirim itu. Ku SMS ke saya, tapi saya tinggal buka-buka ku SMS itu terus sampai HP dia mati. Makanya tuh tinggal jalan-jalan, terus tahu alamat di mana lagi. Baru saya pinjam ini, teman pepu HP. Aduh, itu lagi. Baru. Yo. Gombex. Yo, man. Sagunya mana? Sagu. Nih. Wah, ini bikin sagu bakar yang tidak sabar ini. Pasti kau selama tidak makan sagu, toh? Itu lagi. Bisa mau bikin susu sagu di belakang rumah sini nih. Bisa? Bisa, nanti kirim bibit langsung dari kampung sana. Selo, bagaimana tuh mau bakar sagu kalau tahu tanpa bakar saya tidak ada? Ah, sudah, kita bakar saja di sini. Di mana? Kalau di situ dia pun nama bukan dibakar lah. Itu namanya papeda goreng, Celo. Ini kan nih. Bisa kan di sini? Ya bisa, di sini nih. Kita bakar dia di sini nih. Jadinya tepung goreng. Itu namanya sinoli. Bukan sinole. Sama saja. Sudah kasih dulu yang bikin saja. Nih. Kamu udah bikin apa? Sinole. Sinole. Bikin sudah. Oh, bikin. Oh iya, betul. Kelapa. Kelapa, gula merah, kelapa. Sama campur kelapa. Nih, kamu lihat. Tapi sebenarnya bagus begini, toh. Baru kamu taruh. Habis itu, raba dia dari sepanas, toh. Belum, baru kasih. Nanti kalau sepanas, baru kita taburin ini. Sabu kayak begini. Yang tadi toh gabung dengan kelapa, tuh, Celo. Ini nanti sudah panas, dia sudah kering, baru taruh gula merah lagi. Celo, kok lihat. Supaya kalau kok mau itu di ulang tahun, kok bikin kayak begitu. Aku suruh dia bikin begitu, tapi suruh Tete dong kirim kasuari 2 ekor. Kasuari lagi tuh. Eppen ka Eppen ka